Di tengah beberapa partai politik yang setuju pemilu 2024 ditunda, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menyatakan ketidaksetujuannya. Kendati tak setuju pemilu 2024 ditunda, PSI memberikan gagasan untuk amandemen UUD 1945 agar Presiden Jokowi dapat bertarung kembali dan menjadi presiden 3 periode jika terpilih kembali. Menanggapi soal PSI yang mendukung Presiden Jokowi bisa menjadi presiden 3 periode, Ernest Prakasa selaku stand-up komedi dan produser ternama tanah air berikan tanggapannya. Menurut Ernest Prakasa, PSI sedang menjadi penjilat yang baik ketika setuju dengan wacana presiden 3 periode. Cuitan Ernest Prakasa menyindir PSI. Cuitan Ernest Prakasa menyindir PSI. Twitter Ernest Prakasa. Nah, gitu bagus. Jadi penjilat yang baik, ujar Ernest Prakasa dikutip dari akun Twitternya Ernest Prakasa pada Jumat, 4 Maret 2022. Ernest Prakasa juga menyampaikan sindiran dengan mengatakan, dalam memberikan gagasan, anak muda harus selalu totalitas. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi bahan roasting komika Panji Pragiwaksono. Hal ini menjadi viral di Twitter. Dalam potongan video tersebut, Panji yang mengenakan setelan jas dan celana berwarna senada itu melempar tebak-tebakan. Tebak, luarnya manis. Dalamnya kosong. PSI, kata Panji dalam potongan video tersebut, dikutip IDN Times, Rabu, 26 Januari 2022. Panji, dalam video tersebut, mengaku mencoblos partai yang kini dipimpin oleh mantan vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha. Jangan sedih, gue kemarin pas pilek coblos partai. Gue pilih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, ujarnya. Dia pun ikut menyentil pencalonan Giring sebagai capres dari partai yang berdiri pada 2014 lalu ini. Capresnya Giring. Gua tahu mimpi adalah kunci, merujuk lirik lagu milik Nidji, Laskar Pelangi. Tapi gak gitu-gitu banget dong, tuturnya disambut gelak tawa.